dikonfirmasi oleh tim pelatih Gouda Select. Striker muda potensial Indonesia, Bagus Kavi, dipastikan mengakhiri petualangannya di sisa program Gouda Select angkatan kedua ini. Cedera patah pergelangan kaki yang dialaminya di laga kontra Reading U18 pada Selasa, 3 Maret malam lalu, mengharuskan Bagus untuk operasi dan jalani proses rehabilitasi untuk memulihkan cederanya selama beberapa bulan ke depan. Kira-kira berapa lama ya top skor Gouda Select ini akan absen dari lapangan hijau? Normalnya, dilansir dari Halodoc, pemulihan cedera yang melibatkan kasus patah tulang dan sejenisnya butuh waktu sembuh sekitar 4-6 bulan, tergantung dari keberhasilan sewaktu operasi dan masa penyembuhannya. Mengingat Bagus Kavi masih berusia 18 tahun dan tak punya riwayat cedera patah kaki serius sebelumnya, penyerang kelahiran Magelang itu seharusnya bisa pulih lebih cepat dari 6 bulan. Meski cederanya tak serupa, namun cedera patah kaki yang dialami Andre Gomes, pemain milik Everton, bisa jadi patokan untuk proses penyembuhan Bagus Kavi. Gomes menderita cedera patah kaki pada bulan November 2019 lalu, kala Everton bertemu Tottenham Hotspur. Jalani operasi dan pemulihan berkala selama 112 hari, gelandang asal Portugal itu sudah kembali bermain membela Everton pada akhir Februari lalu loh. Bila skenario di atas berjalan baik, apalagi jika operasi Bagus Kavi berlangsung mulus, pemain yang identik dengan nomor punggung 20 ini bisa kembali ke lapangan hijau pada bulan Mei atau Juni mendatang. Berkaca juga dari pengalaman Andre Oktaviansyah yang alami cedera di Gouda Select angkatan pertama dan kembali dipanggil pada angkatan kedua ini, ada juga peluang Bagus akan dipanggil lagi untuk terlibat di program Gouda Select angkatan ketiga yang kabarnya akan mulai berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Apalagi Bagus Kavi adalah top skor Gouda Select saat ini dengan koleksi 16 gol. Keterlibatannya di program ini pada angkatan ketiga nanti juga dipastikan akan semakin memperbesar peluangnya merumput di Eropa. Tetap stay tune terus di Gila Bola, tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.